Bismillahirrahmanirrahim. Jom terus bersama dengan Cik Din Kanada, babe. Aku bersama dengan dua kereta baru. Yang pertama adalah Persona, yang ni Persona Premium, harga baru di atas dalam RM60,000. Yang ni yang terpakai, tetapi harganya tetap juga menawan kalbu sehingga RM54,000. Satu ketika, MyV model yang baru pada di model terkini, harga melambung tinggi RM62,000. MyV hebat. Tapi ramai orang beli kereta tu. Kenapa dia suka MyV eh? Kenapa dia suka MyV? Sedangkan MyV kecil, lepas tu belakang bonetnya kecil, dia compact vehicle, dan MyV hanya dikatakan boleh naik 5 orang saja. Perlukah aku tunjuk kepada kau di luar sana untuk kereta yang lebih bahagia dan namanya dikenali seantero dunia? Yang ni seantero Melaya je, babe. Let's go! Wow, sudah ku jumpa, babe. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Babe, ayat pengasih, babe. Ayat pengasih. Pengasih pasal aku dah kasih kepada kereta ni, babe. Kereta ni mempunyai tiga ciri yang boleh menandingi MyV. Yang pertama, 7-seater lebih selesa. Yang kedua, leather seat ada, babe. Leather seat pun ada. Yang ketiga, touchscreen. Touchscreen, kau tengok touchscreen ni. Ah, touchscreen, babe. Dan yang keempat, tambahan. Kau tengok sport rim dia. Macam MyV tadi lah, babe. Tetapi kalau dia lari, babe, laju juga macam MyV. Sabar. Slow. Wow, BRV, jenama Honda yang disukai. Hari-hari BRV, hari-hari dia disukai. Kereta ini amat-amat berbaloi, amat-amat berharga. Dan kalau kau nak beli baru, model ini mencecah RM99,000. Namun, yang terpakai pun tak apa, babe, pasal harganya lebih rendah daripada MyV yang baru. Kita tengok dulu berapa yang akan kurendahkan harga kereta ni. Sebenarnya market di pasaran harganya RM65. Market di Johor harganya RM64. Market di Perak harganya RM63. Namun bersama dengan Cik Din Kanada, kuturunkan RM8,000. Jom kita tengok berapakah harga di belakang saya, promo gomo. Ho! 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 Harga adalah RM56,900. RM56,900. Walawe. Loan yang dibenarkan adalah RM65,000. Tak apa, kita buat secukup rasanya. Loan adalah RM56,900. Bulanan, kita buat tarik 8 tahun. Bulanan adalah RM750. Walaui. Sebab apa? Sebab aku bagi interest semacam MyV Advance yang baru. Bulanan sama, babe. Bulanan sama, seia sekata. Jom kita tengok dulu kecantikan di rindu padamu, mengharap bertemu penawar hati luar.
Jom babe, kita tengok kepada features yang ada kepada kereta ni babe. Aku duduk macam ni nampak segak tak? Segak kan? Ha, itu antara features yang pertama. Jenama Honda, kau duduk memang bergaya. Memang ada rupa. Memang macam orang kaya. Kau nak tengok member aku macam orang kaya? Ha, kita tengok, hey, orang kaya. Jom, jom, jom kita tengok. Saya sudah jadi orang kaya. Saya mesti tukar saya punya jalan. Ah, ha, ini macam jalan. Ini macam-macam monyet dah. Ini pun tak boleh dah. Macam orang sakit malaria dah. Features yang kedua ada kepada kereta ni adalah harga dia, babe. Sesungguhnya harga kan kuturunkan, dah kuturunkan sehingga 8,000. Bermakna harga 56,900 mengalahkan harga Pesona bersama dengan Myvi yang baru, babe. Kalah, babe. Dia jual 62,000. Aku jual 56,900 sahaja. Dan lebih murah daripada Myvi Advance. Kalau kau dah pakai Myvi Advance, kau dah order, kau kena tunggu 3 bulan, 4 bulan. Jom tukarlah. Tak payah order kat sana, order kat aku. Aku pun jual juga Myvi Advance. Features yang ketiga. Ting, 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 ting. Kereta ni mempunyai 7-seater, babe. Kita tengok, babe. Depan, belakang dia mempunyai 7-seater. Wow. Features yang kelima, babe. Kita ada dua features yang kelima. Selain daripada leather seat, babe, dia ada push start button. Push start button, babe. Lepas tu dia ada leather seat, babe. Leather, 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 leather. Lepas tu dia ada reverse camera, babe. Reverse camera. Ah, kau ghostan, babe. Reverse camera amat-amat diperlukan. Terutamanya orang rumah, babe. Myvi Advance, kalau kau dah ada anak 3 orang, dah jadi sesak, babe. Sesak. Yang ni, 3 orang. Campur mak mertua, bapa mertua. Tak apa, masih lagi selesa. Jom kita tengok dulu di belakang kecantikan dan keluasan yang ada kepada BRV. Kereta ni ramai tak percaya bahawa harga yang aku jual lebih murah, babe. Lebih berbaloi-baloi dengan leather seat, push start dan reverse camera. Itu antara kereta yang mempunyai ciri yang teramat rasa. Serta kalanya memang menawan kalbu. Dark brown rupanya. Walau sport rim juga, babe. Lebih kurang Myvi. Dia memang dua color, babe. Two tone. Dua color, dua color. Yang paling penting, features yang terakhir. Kita tengok, babe, dengan kebesaran, keluasan dan kelegaan yang ada kepada BRV. Ramai yang tanya, minyak macam mana, Cik Din? Minyak, 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 minyak macam mana? Minyak, babe. Percaya ke idol. Aku declare lebih rendah daripada Myvi Advance. Lebih murah daripada Myvi Advance. Lebih padu daripada Myvi Advance. Macam mana tu, Kak Lina? Aku nak. Jom WhatsApp segera kepada saya. IC lesen depan belakang. Basic kau yang bergaji 2,500 ke atas. Serta IPS statement kepada 012340-0034. Sebelum tu, babe, subscribe dulu. Subscribe dulu dan tekan button notification. Serta komen yang elok-elok. Jangan lupa follow, like, share. Ting 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 ting. Ayo, yeah.
pas rindu.